kita baca sejak daripada 2017. Sudah masuk tahun yang ke-6, 2017. Dah 6 tahun kita baca ni. Dan kita masuk bab yang ke-4. Bab yang baharu. Tajuk yang baharu muka surat ke-65. Kita masuk muka surat ke-65. Bab yang ke-4. Iaitu berkaitan dengan Al-Muttaqun wal-Ashqiyah. Itu dalam kitab Arab lah. Al-Muttaqun wal-Ashqiyah. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sengsara. Apakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang bertakwa dan siapakah pula orang-orang yang sengsara? Segala puji hanya bagi Allah yang maha melihat lagi maha mendengar setiap gerak-geri semua hamba-Nya dan maha suci Allah yang menjadikan gugusan bintang, matahari dan bulan yang terang benderang di langit. Itu peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga itu namanya apa? Mukaddimah. Mukaddimah saya tak payah baca lah kot. Di situ ada memuji Allah Ta'ala, di situ ada selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ juga ada doa supaya kita sentiasa bersama dengan orang-orang yang benar dan Allah masukkan kita dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Tajuk ini dan waliyahubillah, jangan nanti Allah masukkan kita dalam kalangan orang-orang yang al-ashqiya, orang yang celaka, orang yang sengsara. Na'udzubillah. Baik, saya nak masuk kepada isi perbincangan. A itu makna isi yang pertama, orang-orang bertakwa dan orang-orang sengsara. Manusia terbahagi ke dalam dua golongan, iaitu orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Kata dia, kata Syekh Al-Fadil, tuan punya kitab Syekh Abdullah Ain Al-Qarni Hafizahullah, semoga Allah memelihara beliau dan memanjangkan umur beliau. Beliau masih hidup. Kata dia, manusia ni pecah pada dua golongan je lah. Iaitu yang bahagia dan yang sengsara. Kelompok orang yang masuk syurga, itulah yang bahagia. Dia detailkan lagi. Siapa hak bahagia tu? Hak bahagia tu kelompok orang yang masuk syurga. Allah maja'alna minhum. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami semua malam ni dalam kalangan mereka yang bahagia, yang mereka yang akan menjadi bakal-bakal ahli syurga. Amin. Dan yang kedua, yang sengsaranya siapa dia? Kelompok orang yang masuk neraka. Na'udzubillah. Wa'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Dua golongan ni tuan-tuan, bukan akhirat je. Di akhirat ni dua golongan lah. Yang Allah redha, syurga tempat dia. Yang Allah murka, Allah tak redha, neraka lah tempat dia. Maka syurga berbahagia. Ahli neraka sengsara menderita. Atas dunia pun pecah dua kumpulan ni lah juga, antara yang benar dan batil. Maka ayat daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-19, Allah berfirman, hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Inilah dua golongan. Golongan mukmin dan golongan kafir. Yang ikhtasamu, sentiasa bertengkar, berdebat, berjidal, berbantah-bantahan, berhujah, saling berhujah, bertengkar mengenai fi rabbihim, mengenai Tuhan mereka. Mana mukmin dengan kafir, yang membezakan ialah iman dengan fi rabbihim. Ayat ini sebut ikhtasamu, mereka bertengkar berhujah pada perkara-perkara akidah. Ialah mukmin kafir tu yang membezakan mereka akidah. Nah, kepercayaan. Mukmin orang Islam ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan mereka la ilaha illallah, Allah sahaja. Hak kafir lain pada Islam, mereka beretikad, berkeyakinan Tuhan macam-macam jenis lah. Tuhan bagi mereka yang hakikatnya bukan Tuhan pun.
Ada yang kata berhala itu Tuhan. Ada yang kata Nabi Isa itu Tuhan. Ada yang kata pokok itu Tuhan. Ada yang kata alam ini Tuhan. Maka inilah yang menjadi pokok perbezaan antara iman dengan kufur. Yahudi bergaduh dengan orang Islam. Bukan kata kita orang Islam. Sama-sama demo. Yahudi dengan Nasrani. Pun mereka bergaduh juga. Sama-sama saling mengata. Dalam surah Al-Baqarah, kita baca, وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ. Orang Yahudi kata, mu ni Nasrani, semua mu tak betul. Mu tak betul, apa mu tak betul. Kata Yahudi kepada Nasrani. Nasrani pun jawab balik. Allah cerita ayat tu. وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ. Dia balas balik. Mu Yahudi, mu lah sesatnya. Popo mu lah Yahudi yang tidak berada pada kebenaran. Yahudi kata dia betul, Nasrani kata dia betul. Hakikatnya dua-dua tak betul. Dua-dua tak. Kerana kedua-duanya menyeleweng daripada ajaran Nabi yang Allah utuskan. Yahudi menyeleweng daripada ajaran Nabi Musa alaihissalam dan Taurat. Nasrani menyeleweng daripada ajaran Nabi Isa AS dan kitab Injil. Masing-masing dok kata, tak, maka tak boleh. Yang benar ialah Allah, agama Allah, iaitu Islam kita semua. Baik, baca lagi muka surah 66. Mata juga terbahagi kepada dua jenis. Nak mengenal kebenaran, kan? Maka dia bagi contoh, panca indera. Dia kata manusia ni pecah kepada dua, iaitu bahagia dan sengsara. Kalau bahagia tu, dialah orang-orang yang mengikut kebenaran. Kalau menderita sengsara, ahli neraka tu orang yang mengikut kebatilan. Jadi macam mana nak kenal kebenaran? Allah bagi pada kita ni panca indera. Dengan panca indera kita ini, nikmat Allah bagi, cukup lengkap semua ni, maka gunakanlah untuk mencari kebenaran. Dan apabila nampak kebenaran itu, terzahirnya kebenaran itu, pilihlah untuk berada pada pihak yang benar. Tak ada cara lain nak bahagia dunia akhirat. Sebab tu tajuknya ialah, tajuknya orang bahagia dan orang menderita. Kita pun tepuk dada tanya iman kita, aku nak bahagia kan, aku nak menderita. Maka nak bahagia dunia akhirat, pilih kebenaran. Kalau rasa tak mahu bahagia, nak jadi celaka, nak sengsara, nak kena derita, nak kena bakar di akhirat neraka nanti, pilihlah jalan-jalan yang batil, na'udzubillah. Jadi contoh panca inderanya, kata dia mata, pandangan ni, basar. Dalam kitab tasawuf, dia sebut, bukan kitab tasawuf, kitab akidah, belajar apa? Belajar sifat 20 kan? Dalam kitab akidah sifat 20, Allah Ta'ala Al-Basar, Maha Melihat. Maka Allah beri kepada kita nikmat penglihatan, nikmat mata. A'yun, mata. Tak, a'inun, mata. Nikmat panca inderanya ialah dengan mata tu adanya daya penglihatan. Maka kata Syekh, mata juga terbahagi menjadi dua jenis, iaitu mata yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan menangis kerana takut kepadanya, yang sentiasa merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan memikirkan perihal penciptaan makhluk-makhluknya. Itu satu. Kata Syekh, Allah bagi nikmat mata, ini panca indera, penglihatan. Maka gunalah untukmu mencari kebenaran dengan nikmat mata ni. Apabila dengan mata ini, yang mata yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata yang melihat alam ini. Lalu mata tu ada connection dengan hati. Lepas ni dah cerita bab hati pula. Sebelum nak masuk bab hati tu, mata tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf. Antara umat manusia yang menjadi ahli neraka jahanam
ialah Allah, orang-orang yang Allah beri mata, tapi matanya digunakan pada benda-benda yang tak betul. Walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah sebut dalam Quran surah Al-A'raf, aku telah sediakan neraka jahannam. Neraka jahannam ni kata Allah, aku buat dah neraka jahannam ni. Siapa dia? Ahli dia. Ahli dia lahum ayunun la yusiruna biha. Orang-orang yang Allah memberi, Allah beri pada mereka ini nikmat mata, tapi mereka tak nampak dengan mata. Dah. Adakah mereka buta? Dah, bukan soal buta, celik je. Celik je mata ni, tapi mata yang tak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata yang lihat, semata-mata lihat, sebagaimana binatang ada mata, binatang melihat. Kucing kat rumah kita ada mata, dia nampak kita. Kita balik ke rumah, dia mari dekatkan kita. Sebab apa? Dia mesra dengan kita. Dia nampak kita. Mata lembu, dia nampak. Mata haiwan, mata binatang, nampak. Tapi semata-mata nampak. Tak kenal Tuhan. Tak apalah. Kita kata, ayam, itik, lembu, kerbau, binatang-binatang ternakan ini tidak mempunyai taklif. Apa mana taklif? Allah tak taklifkan dia. Allah tak kira dosa bahasa. Allah tak kata, puak-puakmu ni kena sembah aku dah. Mereka binatang, tidak berakal. Jadi malahlah, sekiranya kita ada mata, tapi mata kita tak ada beza dengan mata binatang. Alhamdulillah. Sebab tu Allah marah sangat. Allah kata, aku wadah aku. Awalakad darakna li jahannam. Puak-puak ni aku bagi mata, ni tak mau nak fikir tentang kebesaran aku, ni tak mau melihat alam ini. Sebab tu mata yang mengenal Allah, dan mata itu menangis kerana takut kepadanya. Allah. Saya nak cakap lebih-lebih pun tak ni. Kerana saya bukannya menangis. Mungkin tuan-tuan lebih mulia daripada saya ni, menangis malam-malam, mata yang mengalir air mata, yang takut kepada dosa-dosa yang telah kita buat zaman-zaman lepas, lepas-lepas tu. Maka kata Syekh, mata inilah yang takut kepada Allah, melihat kepada alam ini, dan mata itu menangis dan sentiasa merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dan memikirkan perihal penciptaan makhluk-makhluknya. Sebab tu saya kata ada connection ke antara mata dengan akal, dan akal tu dihidupkan pula dengan apa disebut qalbun, hati. Lalu dia memikirkan perihal penciptaan makhluk-makhluknya, bukan memikirkan perihal khaliqah. Bukan memikirkan perihal khaliqah. Hari ini orang duk bahas bab zat Allah ni melampau-lampau. Dia duk kaji macam mana mata kita ni boleh melihat Allah dalam syurga. Tak perlu. Oh. Dia duk bahas waktu. Nabi tak suruh pun, bahkan Nabi larang. Allah ni bukan macam kita. La tudrikuhul absar, dalam Quran sebut. Saya lupa surah apa. Tapi Allah kata, la tudrikuhul absar, pandangan mata kamu ni tak mampu melihat Allah. Maka dia kajilah. Dalam syurga kan ada nikmat paling besar. Nikmat paling besar, melihat Allah. Macam mana melihat Allah ni? Sedangkan Allah bukan makhluk. Saya melihat tuan-tuan sekarang ni di live Facebook. Facebook beberapa channel ada live sekarang ni. Di rumah pun boleh melihat sekarang ni video. Dengan mata, bolehlah, sebab video itu makhluk, telefon itu makhluk, manusia itu makhluk. Tapi kalau kita melihat Allah, Allah bukan makhluk, macam mana melihatnya? Cara yang berbeza, tak payah kaji. Tak payah kaji pun. Benda Nabi larang. Tak. Tak payah kaji, macam mana melihat Allah? Allah bukan makhluk, udah dia pening. Duk buang masa kat situ. Tak.
Jadi kita melihat alam ini lalu merasakan pencipta itu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cara nak lihat Allah? Tunggu masuk syurga. Nah, ini kaji lebih-lebih benda. Jadi memikirkan, tengok ada sebut ayat ini, memikirkan perihal penciptaan makhluk-makhluknya, bukan mencipta Khalik. Bukan memikirkan pencipta, bukan pencipta tu Khalik, Khalik tu Allah. Habis tu memikirkan apa dia? Memikirkan perihal makhluknya. Hebatnya Allah buat planet bumi. Kaji planet bumi. Berapa planet? Duk ada matahari memancar macam mana? Pergerakan matahari, pergerakan bulan, bintang semua tu. Laut. Berapa lautan? Ada 7 lautan ke apa semua tu. Mengaji lah tu ilmu sains, ilmu geografi, ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu biologi. Itu semua adalah perihal penciptaan makhluk-makhluk Allah. Belajar hak ni. Maulah mengaji hak ni rasa hebat. Subhanallah. Sebagaimana ayat hujung surah Ali Imran. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Dia mengkaji alam ini, dia melihat alam ini, dia merenung alam ini, sudahnya rasa takut pada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan, mu buat ni bukan sia-sia. Maka aku takut kamu faqina adzabanna. Aku takut neraka, jagalah aku jangan sampai masuk neraka. Itu barulah orang yang betul-betul menggunakan nikmat mata. Dalam hadis 40, kebetulan baru je saya baca pagi tadi dekat Masjid Naim. Hadis 40, hadis nombor 38. Ciri-ciri wali Allah. Ciri-ciri wali Allah ialah orang yang sentiasa menjaga mata sehingga Allah berada di mata dia. Tapi tak boleh terjemah macam tu lah. Terjemah macam tu jadi masalah pula. Allah berada di mata-mata wali Allah. Dia macam syurga tapak kaki ibu lah. Nak syurga di tapak kaki ibu. Saya sebut dekat anak murid saya, budak sekolah rendah. Darjah 1, darjah 2. Balik rumah, minta mak angkat kaki. Mak angkat kaki, mak. Kenapa pula anak aku suruh angkat kaki ni? Nak tengok syurga tak kat tapak kaki, bukan macam tu. Samalah hadis Nabi pun. Nabi kata Allah berada pada mata wali Allah. Allah berada pada telinga wali Allah. Allah berada pada kaki-kaki wali Allah. Allah berada pada tangan-tangan wali Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah menjaga mata wali Allah. Allah menjaga telinga wali Allah. Allah menjaga tangan wali Allah. Allah menjaga kaki wali Allah. Mata mereka, telinga mereka, kaki mereka, tangan mereka terjaga. Mereka tak buat benda-benda yang Allah murka. Itulah maksudnya. Persoalan kita baru jadi pada 2 malam lepas. Tajuk wali Allah. Adakah kita wali Allah? Tepuk dada, tanya iman masing-masing. Kalau belum lagi, kena bermujahadah. Kerana wali Allah mengharapkan cinta Allah, mengharapkan kasih Allah, mengharapkan sayangnya Allah, mengharap redha Allah daripada kepada kita. Maka apabila dapat rasa cinta Allah tu, maka kita pun rasa tak ada selera dah nak buat perkara-perkara yang dimurkai Allah. Baik termasuklah menjaga mata. Saya dah sebut boleh kan? Survey. Baru je minggu lepas. Yang mengejutkan kaum golongan pendidik saya, cikgu, kaunseling, kaunselor, para guru, para kaunselor. Apabila survey menunjukkan 75% anak-anak sekolah, remaja-remaja di Malaysia menonton video lucah. Itu pun dikira berkait dengan mata juga. Berkait dengan mata juga. Anak-anak muda. Bahayanya teknologi. Yalah, saya tak kata teknologi itu mudarat. Teknologi itu manfaat. Tapi kalau salah guna, dia jadi mudarat. 75% anak-anak muda. Rasanya bukan hak muda, hak tak berapa muda pun ayah ada juga. Tak, hak tak berapa muda pun. Itu hak dah kaji. Kerana menyalahgunakan nikmat Allah, nikmat mata. Sedangkan mata ini, mata yang takut pada Allah lalu menangis. Ada hadis Nabi SAW kan? Yang disebut dalam riwayat menyebut dua mata yang takkan dibakar api neraka.
Dua mata yang takkan dibakar dalam api neraka ialah mata yang pernah menangis ketika atas dunia dulu kerana takut dan Allah. Ada hadis Nabi. Allah kata, Nabi kata, fafadat aynahu zakarallaha qalian rajulun zakarallaha qalian fafadat aynahu. Lelaki yang bangun malam bersendirian, yang bangkit bertahajud, berkiamulai seorang-seorang dia, dia dengan Allah bermunajat, lalu dia menangis takutkan Allah, menangis takutkan azab kubur, menangis takutkan neraka. Mata inilah yang akan selamat di padang mahsyar, mata inilah yang tak akan disentuh oleh api neraka. Satu. Yang kedua, mata yang berjaga pada jalan Allah. Sahabat-sahabat dulu tak tidur sebab apa ni? Jaga kubu tentera Islam dalam peperangan Badar. Contoh sahabat Nabi dulu. Penjaga malam. Kita berjaga juga. Jaga tengok bola. Itu tak kira. Jaga tengok bola tak kira. Tak, yang disebut tu berjaga fi sabilillah. Boleh jugalah kalau kita kata berjaga mencari rezeki pun termasuk jugalah. Kalau mencari rezeki tu dikira fi sabilillah. Tak? Syarat rezeki yang halal lah. Berjaga malam, mengantuk pun mengantuk lah, letih pun letih lah, dia berjaga. Kenapa? Fisabilillah. Fisabilillah tu dengan makna yang luas. Cuma dalam konteks hadis Nabi tu, Nabi sebut tu pada zaman Nabi ialah orang-orang Islam, tentera Islam, sahabat-sahabat, pejuang-pejuang, mujahid-mujahid yang keluar ke medan perang Badar, perang Uhud, perang Hunai, perang Tabuk, yang berjaga malam kerana menjaga agama Allah, peperangan menyelamatkan negara dan umat Islam. Itu mata yang berjaga, inilah yang selamat di akhirat. Mereka takkan sentuh dia. InsyaAllah lah kita muhasabah. Nak termasuk dalam mata yang tersebut lah. Supaya kita ni selamat. Baik, habis cerita mata. Masuk pula. Tak habis lagi cerita mata ni. Baru satu. Yang kedua, mata yang bagaimana? Mata yang selalu melihat kepada sesuatu yang haram. Ini saya sebut ni. Mata yang selalu melihat kepada sesuatu yang haram dan berpaling daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata melihat benda yang haram lah. Contoh tadi lah, survey yang menakutkan kita tadi, anak muda kita melihat perkara-perkara yang diharam oleh Allah Taala. Dan mata yang berpaling daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemar melakukan kemaksiatan dan memandang kepada perkara-perkara yang terlarang. Dalam Quran sebut, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, perintah kepada lelaki. Baca lagi ayat tu, surah yang sama kalau tak silap. Ada juga perintah kepada perempuan, katakanlah kepada orang beriman lelaki, tundukkan pandangan. Sama juga katakanlah kepada orang beriman perempuan, yang tadi untuk lelaki, wahai lelaki yang beriman, tundukkan pandangan. Ayat surah yang sama juga, saya tak ingat ayat dia, tapi mafhumnya, maksudnya macam itulah. Wahai perempuan yang beriman, tundukkanlah pandangan. Sekiranya lelaki tunduk pandangan, perempuan pun tunduk pandangan, terjaga daripada benda-benda yang haram. Hari ni kita tak, bukan setakat tak tunduk, buka seluah-luah lagi mata. Kadang-kadang baru ni ada isu apa hukum seorang lelaki berbalas-balas WhatsApp dengan perempuan yang bukan mahram. Hukum agama dia kaji sampai tanda tu. Sampai tanda tu dia kaji. Tak? Yang bukan mahram. Tu belum cerita suami orang dengan isteri orang. Berbalas-balas WhatsApp. Adakah dikira berdua-duaan? Adakah dikira berdua-duaan? Lebih-lebih lagi pukul 11 malam, 12 malam. Atas urusan kerja, kerja menata apa 11 malam, 12 malam. Kita kata, urusan kerja. Habis tu, office hour tak cukup. 8 pagi hingga 5 petang, tak cukup.
Nak kena tunggu pukul 11 malam, 12 malam yang dianya isteri orang, yang ninya suami orang ataupun bukan mahram. Berbalah-balah WhatsApp. Dah berlaku ikhtilat di situ. Ulama kaji sampai tangan tu. Sebab tu suami jaga-jaga. Tengok isteri masing-masing. Dengan siapa dia berwatak. Isteri pun kena tengok suami. Dengan siapa? Tengok abang ni dengan siapa pun nak pukul 11 malam. Pukul 12 malam. Tengah-tengah malam. Islam menjaga sampai tangan tu. Tu belum cerita video call lagi. Video call lagi dah melibatkan mata. Video call. Bukan call biasa. Dia tak mahu dengan suara nak tengok. Dah. Suami orang, isteri orang. Biasa berlaku. Kan minggu lepas kan cerita seorang peguam. Berlaku kat Malaysia. Berlaku kat Malaysia. Cerita peguam. Peguam menceritakan kisah benar. Seorang perempuan ada dua suami. Baru je minggu lepas. Seorang perempuan ada dua suami. Kalau lelaki dua isteri tak pelik, tak pelik. Lelaki dua isteri depan saya ni boleh jadi ada. Depan saya ni boleh jadi ada. Seorang suami, dua isteri, tiga isteri tak pelik lagi, empat isteri tak pelik lagi. Ni seorang isteri, dua suami. Allahuakbar. Fitnah hujung zaman. Siang suaminya lain, malam suami lain. Allah. Itu pengakuan peguam syar'i yang mengendalikan kes tersebut. Lawyer syar'i. Boleh tengok baliklah cerita minggu lepas yang viral. Ni apa ni? Dia tak jaga mata, tak jaga telinga, tak jaga tangan, duk tulis macam-macam. Waliyahzubillah. Mana tadi? Jadi inilah mata yang sambung. Pegangan atas sekali itu. Gemar melakukan kemaksiatan dan memandang kepada perkara-perkara terlarang. Mata ini adalah mata yang akan menangis pada hari kiamat kelak. Maka mata inilah yang akan menangis pada hari kiamat. Yang tadi saya cerita tadi, mata yang selamat di hari akhirat kerana menangis dunia. Kita pilihlah nak menangis di mana. Kalau menangis atas dunia ni takut pada Allah, takut pada neraka, takut pada dosa-dosa kita, takut pada azab kubur, insya-Allah selamatlah kita di sana. Tapi hak jenis ni dia menangis juga. Menangis di mana? Hari kiamat. Kena nampak dah neraka tempat dia. Wa ra'al mujrimuna an-nar, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, wa ra'al mujrimuna an-nar. Orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang derhaka itu nampak an-nar. Api neraka depan mata dia. Wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqqi'uha. Bukan setakat nampak. Allah cerita ni di akhirat nanti, di mahsyar nanti. Orang derhaka, orang bermaksiat, orang kafir, orang musyrikin, orang munafik ni ra'al mujrimuna an-nar, nampak dengan mata neraka depan dia. Bukan setakat nampak, kalau setakat nampak tak apa lagi. Allah sambung ayat tu wa zannu annahum muwaqqi'uha, nampak dalam keadaan yakin, itulah tempat aku, itulah tempat aku, itulah tempat aku. Nampak dalam keadaan yakin, akulah penghuninya. Na'udzubillah. Tak menangis lagi. Sebab tu dalam kitab ni kata, mata yang menangis hari kiamat hari. Ra'al mujrimun narafadhanu annahu waqu walam yajidu anha masrifa. Allah sambung lagi ayat surah Al-Kahfi. Walam yajidu anha masrifa. Dia tercari-cari mana nak lari. Nampak neraka, yakin tu tempat aku. Akulah penghuninya, kata dia. Walam yajidu anha masrifa. Tak ada tempat nak lari. Atas dunia ni boleh lari. Kau duduk sebar ajaran sesat ni. Dia duduk main kat New Zealand sekarang ni. Ajaran Sihab. Semalam saya dah subuh di masjid daerah. Ajaran apa? Sihab. Allah itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itulah Allah. Dia lari. Dia buat video di mana? New Zealand. Tak berani balik. Tak, balik jakim tangkap lah. Orang Kelantan, satu daerah dengan saya, Ketereh, Kelantan. Duduk mana sekarang? Norway. Lari.
otak. Lari. Tak balik, balik jakil tadi lah. Lari boleh lah, lari atas dunia ni boleh lari lah. Akhirat esok Allah kata walam yajidu anha masrifa, tak ada tempat nak lari dah. Maka di situlah mereka menangis. Sebab tu ada riwayat hadis menyebut keadaan mahsyar ada yang tenggelam dalam air mata dia sendiri. Naudzubillah. Tenggelam air mata dia sendiri. Air mata menangis takut pada Allah, air mata menangis menyesal. Naudzubillah. Jadi kita nak menangis di mana? Musab saya sebab bab cakap ni muhasabah pada saya. Nak menangis di mana? Menangis atas dunia takutkan Allah ataupun menangis di akhirat kerana meraka depan mata dah. Menangis di akhirat, meraka depan mata tak guna dah menangis. Maka menangislah atas dunia ni insya-Allah air mata tadi menjadi saksi depan Allah. Lalu Allah jaga mata kita daripada dibakar oleh neraka. Perenggan seterusnya. Habis cerita mata. Baik, masuk pula cerita hati yang kedua. Hati juga terbahagi kepada dua jenis. Iaitu hati yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan dipenuhi oleh La Ilaha Illallah. Ha, ini maksud apa ni? Tuan-tuan baca. Apa makna ni? Ha, saya ulang sekali lagi. Ya. Hati yang mengenal Allah Taala dan dipenuhi oleh La Ilaha Illallah. Inilah maksudnya ialah iman. Inilah maksud iman. Kalau orang tanya iman di mana tempatnya? Hati. Apa maksud iman? Ma waqara fil qalbi. Apa yang tertanam dalam hati. Yakin tu hati. Yakin Allah ada. Yakin akhirat tu ada. Yakin adanya alam kubur. Yakin adanya malaikat tulis dosa bahala kiri kanan. Yakin adanya timbang amal baik, amal jahat. Yakin adanya penyerahan buku catatan. Yakin, oh yakin. Maka dengan yang kerana yakin itulah, maksud kepada iman tu dia tak boleh noktah kat situ. Definisi iman, takrif iman, pengertian iman bukan sekadar yakin dengan hati tetapi dibuktikan dengan amal. Mu yakin ada Allah, yakin, maka buktikanlah dengan amalan, sembahlah dia. Yakin ada syurga, yakin, maka dibuktikan dengan amalan, buatlah amalan yang mendekatkan syurga. Yakin ada neraka, yakin, yakin neraka tu panas, yakin, maka dibuktikan dengan amalan-amalan yang menjauhkan daripada neraka. Itu maksud iman. Kalau buku budak-budak dulu, buku sekolah kafah, buku akidah budak kafah, budak sekolah pelajar 1, 2, 3, 4. Apa iman? Berkata dengan lidah, berkata dengan lidah dan penerima melaksanakan beramal dengan anggota. Percaya dengan hati. Tiga. Itulah iman. Percaya dengan hati, berkata dengan lidah. Berkata dengan lidah tu lafaz syahadah lah, mengucap lah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu iman tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Berkata dengan lidah. Sambil-sambil berkata tu, yakin dengan hati. Lalu dibuktikan dengan jawarih. Bil jawarih. Ataupun dengan anggota badan ini. Itulah iman. Jadi balik pada tajuk kita, hati itu terbahagi dua jenis. Yang pertama, hati orang beriman. Dia kenal Allah Ta'ala dan dipenuhi dengan la ilaha illallah. Kenal Allah ni penting. Fardu ain, belajar akidah, belajar sifat 20, belajar tauhid, rububiyah tu. Belajar akidah tu fardu ain, tak kira lah. Belajar aliran mana pun, tauhid 3, kau sifat 20, kau tak kisah. Yang penting mengenal Allah. Masalah ajaran sesat tu tak kenal Allah tu. Apa nama ni, Kristian mengatakan Allah ada anak. Kalau mu kenal Allah, mu tak kata Allah ada anak. Yahudi pun sama mengatakan Uzair anak Allah. Musyrikin pun sama mengatakan malaikat anak Allah. Ajaran yang tersebar ni, apa nama ni, Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Mu tak kenal Allah lah. Kalau kenal Allah, dia tak katalah Allah tu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu Allah. Kenal Allah tu tidak? Kenal, tapi dengan cara mengaku je. Sebab tu, kenal Allah bilhaq. Dengan cara yang betul.
ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu maksudnya iman ya. Seterusnya hati yang bagaimana? Hati yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita sayang ke Nabi. Hati kita sayang ke Nabi. Maka tak ada orang lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul sayang ke Nabi, meletakkan Nabi lah manusia yang paling apa disebut? Khairu khalqillah. Tu. Khairu khalqillah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk. Maka cintalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta ke Nabi di pun sama juga kalau tadi cakap soal iman kan. Kalau cakap soal iman, cinta maknanya perlu dibuktikan. Bukan perlu, wajib dibuktikan. Iman wajib dibuktikan dengan amalan. Iman pada Allah, maka wajib dibuktikan dengan amalan. Salat, puasa, zakat, haji, contoh. Baik, bila masuk tajuk Nabi, sama juga lah. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib dibuktikan. Bukan sembangkan mulut je. Tak, sembangkan mulut. Oh, aku sayang ke Nabi. Selawat ke Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Ni tak lama lagi. Tak lama dah tak? Sekarang Muharram, lepas Muharram, Safa, lepas Safa. Rabiul Awal, Rabiul Awal sambut apa? Maulidur Rasul. Alhamdulillah, sambutlah, tak ada masalah. Sambutan Maulidur Rasul. Nak selawat lah. Nak berarak-arak lah. Nak kenuri lah. Nak buat ceramah-ceramah lah. Nah, tapi jangan setakat tu sahaja, perlu dibuktikan. Itulah buktinya pun, ceramah mana nak dengar kisah-kisah Nabi yang menambahkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab hijrah kan. Ni, sekarang ni musim hijrah. Saya pun banyak menerima jemputan ceramah hijrah, ceramah ma'am hijrah, cerita hijrah Rasul. Ulama kata antara hijrah yang perlu betul-betul kita buat ialah sebagai tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berhijrah daripada bid'ah kepada sunnah. Berhijrah daripada bid'ah kepada sunnah. Kerana kata Ibnu Abbas, bid'ah ni mematikan sunnah. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cintakan Nabi, dia tak sanggup melihat sunnah Nabi itu mati. Dia tak sanggup melihat sunnah Nabi itu mati. Udah lenyap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana adanya bid'ah. Benda-benda baru, rekaan-rekaan. Ini sebahagian daripada isi hijrah ni. Nak hijrah daripada halal kepada haram. Daripada benda batil yang sesat kepada benda yang hak yang benar. Berhijrah daripada duk kejar dunia yang sementara. Hijrah kepada cari akhirat yang selama-lama. Maka termasuk juga hijrah daripada bid'ah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Ibnu Abbas sebut, bid'ah itu mematikan sunnah. Bid'ah itu mematikan sunnah. Orang tak buat sunnah Nabi. Saya bukan buat benda-benda rekaan baru, benda-benda yang tidak diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di bawah risalah dan sesuai dengan ajarannya, berjalan di bawah risalah dan sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di bawah risalah dan sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini nak kita nak kena jaga. Ha, ni sehari dua ni kat Kelantan heboh ni. Seorang ustaz ditarik balik tauliah. Seorang ustaz yang masyhur, yang terkenal, yang popular. Kalau saya sebut nama tuan-tuan pun kena. Majlis Agama Islam Kelantan menghentikan tauliah kerana didapati ajaran dia meragukan. Saya kata memanglah. Untuk mengajar benda-benda bid'ah ni. Tahniahlah Majlis Agama Islam Kelantan. Majlis Agama bawah Sultan ni. Wallahualam saya tak pasti kat Perak ni. Sama itu. Sama je, Majlis Agama Perak bawah Sultan juga. Kalau Jabatan Agama tu bawah Kerajaan Negeri kan. Ha, Majlis Agama ni mana-mana negeri pun bawah Sultan. Bukan bawah Kerajaan Negeri, bukan soal politik. Kalau Kerajaan Negeri dia ada esko. Esko orang politik, ni bukan cerita politik. Bawah Sultan. Sultan tu dalam mana-mana negeri pun ketua agama.
Maka dia mutazik baliklah tauliah kepada seorang ustaz yang terkenal kerana mengajar benda-benda pelik ni. Kita tak boleh biar lah. Ajaran saya nak tirai lah. Ajaran minta tolong wali naubah lah. Ajaran 2468 lah. 2468. Kamu jangan pergi tekan nombor ekor pula esok. Macam-macam 2468. Ajaran selak tirai, minta tolong wali naubah, ajaran jalan kanan, jalan kiri, Nabi ke kanan, dia ke kiri, pening dia buat. Alhamdulillah. Report, majlis agama ambil tindakan. Stop, tauliah. Tarik balik, tak boleh nak mengajar. Bahaya kepada orang-orang awam, duduk dengar ajaran-ajaran yang mengampu macam ni. Ni nak jaga agama. Ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena jaga sebab apa? Hati yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah masuk. Saya kena laju sikit-sikit lagi, saya nak habiskan perenggan ni. Hati seperti ini adalah hati yang berbahagia dan hati yang berpaling daripada. Hati ini adalah hati yang berbahagia. Hati yang bagaimana? Hati yang ada la ilaha illallah dan hati yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Hati inilah yang akan selamat. Yauma la yanfa'u malun wala balun illa man atallaha biqalbin salim. Surah Asy-Syu'ara. Pada hari akhirat, aku tak tengok ketemu banyak mana, aku tak kira mu kaya setara mana, aku tak kira pengaruhmu banyak mana, pengundi mu ke, keturunan mu ke, anak binak mu ke, keluarga mu ramai ke, la, aku tak tengok pun. La yanfa', tak ada faedah pun. Habis tu yang berfaedahnya apa dia? Man atallaha biqalbin salim. Sebagaimana walaupun dia tak bawa ayat tu, tapi saya fahamlah. Bila cerita tentang hati yang berbahagia ni, boleh dikaitkan dengan ayat Quran tu tadi. Biqalbin man atallaha biqalbin salim. Siapa-siapa yang bangun di mahsyar menghadap Allah, bawa hati yang bahagia. Hati yang sejahtera, yang tenang, yang tak ada hatinya takut. La khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tak risau, bimbang dah. Kerana dia yakin dengan redha Allah Subhanahu Taala. Dalam surah apa tu? Wal fajri wa layalin ash. Tuan-tuan baca hujung sekali. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Tenang dan berbahagia. Kenapa? Kerana dia mendengar welcome daripada Allah. Kata-kata aluan. Welcome. Apa dia? Udukhuli apa? Fadukhuli jannati. Fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, qalbun salim, hati yang sejahtera, masuklah ke dalam kalangan hamba-hambaku yang aku redha. Wadukhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurga. Bila dengar perkataan welcome, sambutan welcome ini, kata-kata aluan yang menyambut mereka ke dalam syurga ini, maka mereka akan merasa tenang dan berbahagia. Itulah orang yang berbahagia. Baik, sebagai penutup, hati yang celaka pula. Nah, hati celaka bagaimana? Hati yang berpaling daripada mengingati Allah. Hati yang tak mau ingat kepada Allah. Tak mau fikir. Hati yang tidak ada zikir. Hati yang penuh dengan benda-benda lalai ni kan. Dunia menguasai hati dia. Bila dunia tutup hati dia, maka zikrullah tak boleh masuk. Hati yang sebab tu dosa ni memberi kesan kepada hati. Ada hadis sebut setiap kali melakukan dosa, melakukan maksiat, maka satu noktah hitam. Bayangkan hari-hari daripada kecil sampai ketua, daripada ketua sampai ke mati, nak berbentang kalau buat dosa. Maka dosa memberi kesan kepada hati. Maka hati ini lalai leka, jauh daripada Allah. Maka disebut dalam kitab ini, yang berpaling daripada mengingati Allah, berpaling daripada membaca Al-Quran, hati yang jauh dengan Al-Quran. Hati yang jauh dengan Al-Quran. Ayat Quran 3 kul pun boleh jadi tak ada dalam hati dia, na'udzubillah. Lagu-lagu dia boleh hafal. Ayat-ayat sastra, apa semua syair saja dia boleh hafal. Tapi ayat Quran tak ada di dada dia. Walau tiga kul na'udzubillah lah. Walau ayat kursi. Jadi kita perbanyakkanlah ayat-ayat yang kita hafal. Kerana ayat-ayat ini boleh menghias hati kita. Kelebihan pula kepada anak-anak sekolah tahfiz. Dia boleh hafal 30 juzuk. Syarat dia kena jaga sampai mati lah 30 juzuk.
kerana dia memberi kesan kepada hati yang ada Al-Quran. Hati yang melalaikan salat, yang melewat-lewatkan sembahyang. Sebab tu Allah sebut sampai fawaidun lil musallin, celakalah orang yang mendirikan salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai leka daripada mendirikan salat. Sekarang ni asar 4:50. Dia sembahyang apa? Contoh asar 4:50. Sembahyang zuhur 4:30. Waktu dikira lewat ke tu? Tak. Ha, tu. Kerana mereka tidak merasakan solat itu perkara yang penting. Lagi, tidak mengenali Allah dan berpaling daripada ajaran yang benar dan berpaling daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ni tak belajar agama, tak faham agama. Sebab itulah ayat tadi saya baca tadi, orang-orang yang Allah nak campakkan ke dalam neraka, lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebagaimana lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ini sebab Allah masukkan orang-orang ini dalam neraka. Kenapa dia masuk neraka jahanam? Kerana aku bagi hati, mu tak guna pun hati itu, mu tak faham pun agama, mu tak mengaji agama. Aku bagi mu mata, mu tak nengoklah kebesaran aku. Mu tak menangis pun takutkan aku. Maka hak jenis ni, mereka ini laqad darana li jahannam, aku campakkan dalam neraka jahannam. Jadi balik kepada tajuk hati, itulah hati-hati yang dikira sebagai hati yang jauh daripada Allah. Maka hati seperti ini adalah hati yang sengsara, hati yang akan menderita. Dia bukan qalbun sanif, bukan. Ataupun dalam istilah tasawufnya ialah hati yang berpenyakit. Bukan penyakit hati. Penyakit hati itu kerja sebelah ni, kejauhan hospital. Kawan-kawan kita sebelah dengan doktor, pakar-pakar kesihatan, dia kajilah tu penyakit hati. Macam mana ada penyakit hati ni, kanser hati ke apa ke? Bukan. Itu bukan soal penyakit fizikal tu. Ni namanya hati berpenyakit. Inilah hati berpenyakit. Malah berzikir, tak ingat Allah, tak faham agama, malah mengaji. Ada mazmumah, dengki, hasad, apa lagi, iri hati, ujub, rasa dia je betul, orang lain semua bodoh. Ini adalah penyakit hati yang perlu kita buang kalau nak kita ni termasuk dalam kalangan hati yang berbahagia. Wallahu a'lam. Jadi cukup setakat tu, insya-Allah dah masuk pukul 9. Jadi malam ini kita sekadar baca mata dan hati. Insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Sambungan anggota-anggota lain pula. Ada lagi telinganya, lidahnya dan beberapa anggota yang semuanya adalah panca indera yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu'alam, cukup setakat tu. Moga apa yang kita baca, kita faham. Dan bila kita faham, sama-sama kita amalkan. Semoga kita termasuk dalam kalangan orang yang berbahagia, bukan orang yang celaka. Na'udzubillah. Wallahu'alam, aku nukhali hadha astagfirullahal azimani walakum. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin. Wa la taj'alna ya Allah minal ashqiya'il mardulin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.